Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dengan pasien yang baru selesai di terapi. Kita akan berkenalan sedikit dengan pasiennya. Namanya siapa, Pak? Keluhan sakitnya? Masalah inilah, Pak. Jin itulah. Masalah gangguan jin ya. Terus ketergantungan dengan ya, rokok ya. Rokok tuh sama apa, susuk-susuk ya. Oh, pernah pakai susuk? Di mana Bang pakai? Di Jawa, Jawa Barat. Oh, gitu. Terus kalau rokoknya, kalau kita bicara tentang rokok, yang Abang sehari berapa batang atau berapa bungkus? Sehari 2 bungkus lah. 2 bungkus ya? Iya. Berapa lama Bang rokoknya Bang? Umur paling nggak masih kecil lah, umur 10 tahunan mungkin kalau nggak salah. Dari umur 10 tahun sampai sekarang? Iya, puluhan tahun lah. Puluhan tahun. Iya. Sehari Abang berapa bungkus? Kalau bungkus, tepung susun bisa. 3 bungkus, 2 bungkus? 3 bungkus sampai 2 bungkus lah. 2 bungkus ya. 1 bungkus berapa biayanya biasanya? 18. 18 ribu ya. Ada yang 22. 20. Oh, berarti banyak macam-macam ya tadi ya. Kemudian Abang tadi Abang pilih terapi apa tadi? Terapi ini apa? Rukiah. Rukiah. Rukiah ya. Yang dirasakan saat di terapi tadi apa? Rasakan mual. Mual. Main mutai dan kayak merinding lagi. Kayak ketakutan. Muntahnya banyak, Bang? Muntahnya Enggak begitu banyak. Kalau paling yang pertama itu, yang kedua udah agak terlalu. Dua kali dan kedua kali atau tiga kali. Yang obatan pertama muntahnya banyak, yang kedua udah mulai berkurang. Tiga kali itu. Berarti ada kemajuan ya, ada perubahan ya. Kalau dari rokoknya sudah mulai berkurang juga? Berkurang sedikit. Yang Abang rasakan suasana di klinik ini seperti apa? Nyaman. Nyaman ya. Pelayanan di klinik kita ini? Ya, super enak lah. Super enak ya, memuaskan berarti ya. Gitu. Ada saran untuk kepada orang-orang yang belum pernah rukiah di sini, Bang? Ya, saran saya kalau yang punya-punya kayak saya itu, contohnya itu punya jimat, keris-keris entah apa ya, bagusan di rukiah daripada berobat di dukun itu kan mana nambah jin lagi. Itu pastinya kan. Kalau kita rukiah di sini, insya Allah lah bisa hilang itu sedikit demi sedikit. Rukiahnya sesuai syariat ya, emangnya kalau di sini. Di TV-TV itulah. Sesuai yang di macam di Trans 7. Trans 7 di YouTube sama mesti. Gitu ya. Enggak beda jauh sama. Berarti kalau rukiah di sini tidak ada namanya unsur-unsur kesyirikan, tidak ada ya. Tidak ada. Ini sesuai syariat lah. Sesuai syariat ya. Terima kasih kepada Abang telah mau menjadi testimoni di klinik kita ya, Bang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.